cancer payudara. Saya ke dokter, dokter memvonis saya sudah masuk stadium 3. Nah, saya lanjut biopsi sang sini. Kebetulan pas mau 2 minggu kemo, saya dikasih tahu sama Ibu Linda, ini loh katanya ada herbal bagus. Nah, saya nyoba 2 minggu itu, saya 2 hari itu apa sehari itu 2 pagi sebelum makan, dan saya dirutinin untuk minum jam 5 terus. Kalau sore kan mau makan ini malam. Nah, saya minum terus. Pas mau kemo pertama, saya double minumnya 2. Berarti kan 1 hari itu 4. Minum 2 double saya. Nah, begitu saya masuk kemo, emang sih menurut orang lain kemo itu menyakitkan. Inilah itulah, diare lah, mual-mual, panas nak badan, gatal-gatal. Pokoknya mah banyak keluhannya yang kemo itu. Tapi saya bersyukur melalui Ibu Linda ini, saya keburu minum obat ini, Hemohim ini. Nah, lagian saya begitu kemoan sama suami, mah kamu kemo itu gak bakalan kuat waktu pas mau masuk dalam minggu itu. Terus saya gimana? Ya emang harus saya jalankan kan, ya, keburu minum Hemohim ini. Begitu saya lanjut kemo pertama, saya tidak merasakan apa-apa, kan caranya seperti diinfus ya. Kemo itu ganti-ganti dari jam 8 saya cek darah sampai jam 6 kemo itu. Nah, yaitu saya tidak merasakan apa-apa. Syukur saya. Orang lain begitu masuk kemo yang kedua itu, yang warnanya merah enggak, jadi kayak merah jambu gitu obatnya. Nah, di situ orang lain pada kesakitan. Terus kan ngobrol-ngobrol pas kedua itu, ini katanya wajahnya kayak yang ditarik, dia kayak yang wajah ditarik, ini kata ada yang bereset, kata dia bilangnya gitu. Terus dia gak bisa ngomong, ada katanya saya setengah jam gak bisa ngomong, teman-teman yang lain. Yang lain juga sakit, yang kemo, yang ngobatin kedua. Tapi saya bersyukur, saya tidak merasakan apa-apa. Dan sampai selesai, saya pulang juga, saya tidak merasakan keluhan apa-apa juga. Berkat minum ini, minum Hemohim ini, saya merasakan gitu ya. Jadi, daya tahu itu saya tuh fit terus, sehat terus gitu, hari demi hari, hari demi hari. Yang saya rasakan, malah yang kemo kedua ini, sama sekali nggak ada efek samping. Yang pertama emang saya ada, cuman saya dikasih keringat. Maaf ya, ini ada jeruk juga, sama kentut saya. Kentut 2 hari itu kentut terus, biasa kalau nggak kedengaran ya. Kalau pas kemo yang pertama saya keluar itu, maksudnya anginnya keluar terus. Nah, sama keringat, nggak tahu hujan, nggak tahu panas, tiba-tiba keringat aja di sini saya. Nah, itu keluhan saya. Kalau orang lain keluhannya ya diare, namun maksudnya banyaklah yang dirasakan mereka itu dengan kesakitan. Sampai kemarin itu cerita temen yang sama-sama ada WA-nya, katanya aku udah turun lagi 4 kilo, aku nggak bisa makan apa-apa. Terus nanya saya, kok bisa gitu? Saya kasih tahu juga ini, malah saya pernah ngasih juga buat mereka. Tapi kan mungkin karena nggak tiap hari rutin minum, mungkin belum ada efek sampingnya. Tapi menurut dia juga, katanya pas kemo dia tidak begitu kesakitan juga. Sebabnya saya ngasih ini pas mau kemo minum, terus pas udah kemo saya kasih lagi, itu katanya. Cuman ya saya bersyukur sampai sekarang saya dikasih terus, maksudnya minum obat ini, Hemohim ini, saya sehat luar biasa.